Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu Yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Berok, di mana Kelvin Berok ingin mengajak kita agar kita dapat memiliki karakter sebagaimana yang Yesus miliki. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, kita mempunyai banyak sekali tekanan, banyak sekali pencobaan. Dan kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang baru kalau kita melihat di waktu yang lalu bangsa Israel pada saat mereka berada di padang belantara. Mereka merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Mereka merindukan satu tempat tinggal yang lebih baik. Dan mereka berjuang untuk mencapai tempat tinggal tersebut. Dan saat ini kita pun masih berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Saat kita membaca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana sebuah pelajaran bagi kita dapat melihat bagaimana sistem upacara korban kuno dapat mengingatkan kepada kita agar hari ke sehari kita dapat melalui penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus, dan biarlah kita dapat meminta Dia sehingga dapat menuntun kita melalui doa kita setiap saatnya. Akhirnya Dia akan menuntun kita hari ke sehari dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, dan hanya melalui Dia kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Permulaan Yang Tenang. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Latar belakang masa kecil ketika Yusuf dan Daud, mereka adalah keduanya adalah seorang anak gembala. Dan Elisa adalah seorang anak petani. Menyatakan dengan jelas manfaat yang mereka peroleh dari lingkungan yang tenang, yaitu alam itu sendiri, terhadap perkembangan awal karakter mereka dalam menjalankan tinggalnya Musa selama 40 tahun di padang gurun. Ellen G. White menuliskan, di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan dan alam, untuk melayangkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih, membina pendidikan sejati, halaman 59. Yesus adalah Musa kita yang lebih baik. Dia disiapkan dalam cara yang tidak mudah dimengerti. Dia tumbuh dan bertambah dewasa di kota Nazaret yang tenang, jauh dari lalu lintas kesibukan kehidupan kota. Dia seharusnya tidak memerlukan pengembangan sifat dasar kerohaniannya yang tentu saja adalah sempurna untuk memulai segalanya. Karakternya sebagaimana adalah suatu yang harus dikembangkan. Hal ini penting bagi dia. Sebagaimana dia bertumbuh dalam fisik, juga bertumbuh dalam kemampuan untuk memenuhi tantangan yang semakin besar yang setan tumpukan padanya. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Bagaimana kita mempelajari satu pelajaran yang mengingatkan kepada kita untuk kembali hidup di dalam kehidupan di alam. Kita dihimbau kembali bagaimana kalau kita melihat Yusuf, Daud, Elisa, mereka kehidupan di masa kanak-kanaknya pada saat pembentukan karakter mereka ini. Mereka tumbuh di alam. Yusuf dan juga Daud, mereka tumbuh menjadi seorang gembala. Mereka lebih banyak belajar dari alam sekitar di mana mereka tinggal. Kalau Elisa, dia adalah seorang anak petani, di mana dia membantu ayahnya untuk mengelola akan setiap tanah untuk dapat menghasilkan akan hasil yang baik. Dan kalau kita melihat
karakter-karakter dari Yusuf, dari Daud, dari Elisa. Kita kalau melihat ceritanya, mereka adalah orang-orang yang sangat tenang. Karena mereka dibentuk di dalam kehidupan bersama dengan alam. Di sini kita pun diingatkan kembali, sebagaimana Musa juga pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia harus meninggalkan akan apa? Akan Mesir itu sendiri. Dan dia harus dilatih 40 tahun di Midian untuk mendapatkan karakter yang sepenuhnya. Bagaimana dia memiliki kelemah lembutan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat, dia memimpin akan bangsa Israel. Sangat luar biasa, dia sangat sabar, sangat lemah lembut. Kalau kita membaca bagaimana dia menyampaikan permohonannya kepada Bapa, lebih baik nama saya yang tidak ditulis di buku kehidupan daripada kau musnahkan akan orang-orang ini. Begitu luar biasanya pelajaran yang didapat melalui alam, di mana karakternya dibentuk, di mana dia memiliki sebuah karakter yang akan membawa dia ke depannya, bagaimana dia dapat memimpin bangsa Israel. Jadi saat ini kita diingatkan kembali, bagaimana kita pun hidup di akhir zaman, perlunya kita kembali ke alam untuk dapat melihat dan dapat mempelajari bagaimana pembentukan karakter itu dalam kehidupan kita. Pengalaman demi pengalaman dari orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, bagaimana mereka dipilih oleh karena mereka memiliki karakter yang tenang, bagaimana mereka dipilih oleh karena mereka mau dibentuk. Disinilah pelajaran bagi kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang tua, sebagai anak-anak. Kita diingatkan kembali, ambillah kesempatan untuk ke alam. Ambillah kesempatan untuk mempelajari karakter Kristus melalui alam sekitar kita. Saya sangat bersyukur pada saat saya masih kecil, orang tua saya, karena kami tinggal di kampung, setiap apa yang kami mainkan atau bermain, seringkali kami berinteraksi langsung dengan alam. Dan itu adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya nikmati di alam tersebut. Karena saat kita bermain di alam, kita mempelajari satu pelajaran yang mungkin tidak bisa kita dapat melalui uang. Kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan atau ketenangan itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Di sini sangat luar biasa. Pelajarannya mengingatkan kita kembali untuk kembali melihat. Di akhir zaman ini, kita membutuhkan juga orang-orang atau pengikut-pengikut Tuhan yang tabiatnya atau yang karakternya dapat dibentuk sebagaimana orang-orang yang tadi kita sebutkan. Tuhan rindu agar kita dapat digunakan menjadi alat baginya. Tapi bagaimana mungkin kalau kita tidak mau mengambil kesempatan untuk belajar daripada alam ciptaan Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur mengatakan, langit menceritakan akan kemuliaannya, cakrawala menceritakan akan pekerjaan tangannya, burung-burung di udara menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Rumput-rumput, Tuhan sangat detail kalau dia membentuk alam ini. Walaupun alam ini sekarang ini sudah dalam dosa, tapi kita masih melihat bagaimana Tuhan masih memegang kendali akan semuanya. Bagaimana Tuhan masih menggunakan alam ini untuk berbicara kepada kita. Sekarang ini kalau kita melihat bencana alam di mana-mana, dan kita harus mengingat bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita harus menjaga dan melestarikan akan alam tersebut. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semakin mendekat kedatangan Tuhan, banyak sekali akan
banyak sekali akan peristiwa-peristiwa yang melalui alam kita dapat mempelajari bahwa Tuhan segera akan datang. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana Musa berada di Midian, di mana dia dibentuk oleh Tuhan, di mana dia diajar oleh Tuhan itu sendiri, sehingga dia keluar sebagai pemimpin yang sangat luar biasa. Karena Musa pada saat dia umur 12 tahun, dia sudah dibawa kepada satu kehidupan atau pelatihan militer yang sangat keras, sehingga kehidupannya atau tabiatnya, karakter ini melekat pada tabiatnya, sehingga dia mudah marah, dia tidak sabar. Tetapi pada saat Tuhan membawa Musa ke Midian, dia dilatih selama 40 tahun. Sangat luar biasa pada saat dia memimpin akan bangsa Israel. Dia dapat memimpin dengan sebuah kelemah lembutan. Kita membaca selanjutnya bahwa dari semuanya itu, tidak ada orang yang sesabar siapa? Sabar Musa. Tidak ada orang yang sangat lemah lembut di dunia ini sama seperti Musa. Karena Musa mau belajar, karena Musa mau dibentuk pada saat dia berada di alam. Dia berhubungan langsung dengan Bapaknya yang di surga. Oleh karena itu, marilah kita mengambil kesempatan kita. Sesibuk apapun kita, mari kita meluangkan waktu kita untuk bersama keluarga mungkin, untuk atau sendiri ke alam mungkin, kita dapat mempelajari akan karakter Kristus, sebagaimana Yesus juga pada saat dia berada di dunia ini, dia lebih dekat dengan Bapaknya melalui alam. Setiap kali dia mempunyai beban yang berat, dia pergi ke alam dan di sana dia berdoa. Inilah yang kita harus pelajari. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk belajar bagaimana kita hidup sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, untuk dipersiapkan menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita tidak mau memiliki karakter Kristus, maka kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Musa perlu dikagumi karena perubahan karakternya. Dikatakan bahwa kita harus kagum kepada Musa karena perubahan karakter yang dia miliki, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Yesus, untuk perkembangan elemen karakternya yang tidak ternoda tanpa gangguan sama sekali, yang dengannya ia memulai segalanya. Musa tanpa gangguan, Musa perlu dihormati atas kesabaran dan ketabahannya di padang gurun pengasingan. Yesus harus selamanya dipuji karena penderitaannya untuk tinggal di padang gurun manusia yang berdosa. Jadi kalau kita melihat pada saat Musa sebelum digunakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, dia diasingkan untuk belajar karakter Kristus melalui alam sekitar. Yesus pun demikian pada saat dia berada di dunia ini. Walaupun kehidupan karakternya tidak ternoda, tapi dia mau rela datang ke dunia ini yang penuh dengan dosa. Dia rela untuk dapat merasakan bagaimana penderitaan kita akan dosa itu, sehingga dia dapat memberikan kita sebuah harapan bahwa kita sebagai manusia, kita sanggup untuk dibentuk, kita sanggup untuk menjalankan setiap perintah Tuhan kalau kita mau bersandar kepadanya sendiri. Adalah karakter manusia Kristus, bukan kemampuan ilahi yang dicobai dalam pertemuannya dengan pencelanya. Kekuatannya dan karakter bukanlah karunia. Hal tersebut dipelajari dan diperoleh. Jadi kita mau memiliki karakter yang tenang, memiliki karakter yang sabar, bagaimana kita harus memiliki karakter seperti Kristus, kita harus mempelajarinya dan juga harus memperolehnya melalui praktek kita setiap harinya, melalui tingkah laku setiap harinya. Saat kita menghadapi setiap situasi, maka kalau kita belajar dari alam, kita akan lebih tenang menghadapi situasi-situasi tersebut. Dikatakan bahwa hal tersebut dipelajari dan diperoleh ketika dia menurun kepada kehendak Bapaknya. Kapasitasnya untuk kemenangan rohani bertumbuh bersama dengan kredibilitas yang sebagai anak domba yang tak bercacat. Jadi sangat luar biasa pada saat
pada saat kekuatan karakternya dibentuk. Dikatakan bahwa kekuatan karakter itu bukanlah karunia, tetapi kita harus mempelajarinya, kita harus memperolehnya melalui praktek kita setiap harinya. Bagaimana Yesus menang untuk memberikan kita sebuah teladan yang tidak bercacat, saat ini kita pun dituntut sebagai umat-umat Tuhan agar kita dapat dibentuk melalui penyerahan kita setiap harinya, melalui pembelajaran kita, melalui Adam. Tingkatan pengembangan karakter kita tidak akan pernah sama dengan Yesus, tidak juga sama dengan sebelum penutupan pintu kasihan serta dengan kelemah lembutan Musa yang perkasa. Namun demikian, kita perlu dan harus berusaha dengan seluruh kekuatan kita untuk meniru teladan mereka yang menyadari bahwa dalam pemeriksaan terakhir bukan kekuatan kita yang menyelamatkan kita, melainkan kebenaran Kristus yang sempurna. Kebenaran Dia tepat dan juga perkasa di tengah kesunyian dan permulaannya yang tenang. Jadi sangat luar biasa. Karena itu mungkin saat ini kita masih merindukan, saya merindukan akan setempat tinggal yang tenang, jauh dari kehidupan kesibukan akan kota-kota besar. Di sini kita diingatkan bagaimana kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus pergi ke satu tempat yang mengasingkan diri kita, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan setiap situasi di sekitar kita. Maka kita dapat belajar dari karakter Tuhan itu sendiri. Dan kalau orang-orang tua bahkan mungkin mempunyai anak-anak kecil, jika kita mau anak-anak kita mempunyai karakter yang tenang, mempunyai karakter yang lemah lembut, marilah bawa mereka ke tempat atau alam sekitar, sehingga mereka pun dapat mengetahui bagaimana karakter mereka dibentuk melalui ketenangan alam, melalui alam sekitar, sehingga mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah.